Baran Dam. Jadi rumah tu ada dia ada buaya masuk ke sana, dia buat kasih. Tempat saya tapi enggak ada juga. Wah, orang. Di sini ya. Tengok-tengok di semua tempat. Oh, ada banyak bilik ya. Lima bilik sini kan. Berapa keluarga ada sini? Lima. Ini ada api ya? Air ada? Api dengan air sini? Api elektrik kan? Ah, elektrik. Tidak. Pakai, kami orang punya biasa pakai. Ini generator aja lah. Pakai kayu, tidak pakai gas. Macam kamu semua datang sini kerja kampung tinggal lah semua kena. Terpaksa lah tinggal, ada juga orang tak kampung kan, macam kalau orang dalam satu keluarga lah. Ada lagi adik. Anak semua sekolah ini longsan lah. Ada yang sekolah menengah sudah. Adik saya ada tingkatan satu. Anak saya dua orang. Di sini, sini belanja banyak lah sini kena. Teruk lah sebab kami orang tidak macam kalau macam hari ini ambil duit kan terus lah terus. Habis sudah. Sebab harga barang pun mahal. Satu beg beras ada 28 macam tu. Sini orang mau itu dam kah? Penduduk sini. Tapi kami orang tidak mau. Tidak mau, mengapa? Kami orang kan sudah dengar cerita orang dalam bakun. Oh, dalam bakun sana. Lagipun sudah kami orang tengok sendiri. Kita punya CD. Oh, CD? Sebab kami orang memang tidak mau. Kami orang miskin, makin lagi tidak mau macam itu. Teruk lagi, kalau mau pindah-pindah, tidak mau. Kami dengar tadi ada orang cakap mau pindah semua orang pergi Long Lama sana. Bagus ke sana? Jangan lagi Long Lama. Silap sana pun kami orang tidak mau. Kenapa tak mau Long Lama? Kenapa tak mau balik Long Lama? Sebab biasa kerja pun tidak dapat. Kalau dekat kampung sendiri macam ini kan kami sendiri pandai cari sebab yang biasa kan kami orang kerja kan dia orang ini cari duit bikin barang saja itu saja pendapatan kami orang kerja lain tidak. Sini cara terpaksa hidup sini sengsara sebab susah kalau kita cari sayur pun macam daun ubi macam apa kan susah mas kalau dekat kampung mana bagusnya kita. Kamu apa harapan kamu kalau boleh minta perintah buat sekolah dekat kampung ah? Kalau boleh, itu juga yang saya mau. Kalau dekat kampung, kita lagi mau di sini. Kalau ada orang dapat sekolah dekat Long Beku sana, lebih bagus tu. Sini tumpang sini sengsara juga, tumpang tanah orang. Kalau Long Beku sampai Long San berapa lama? Pelahu, okay? Setengah jam. Kalau bayar tambang berapa? Kalau kami orang sendiri kan, tumpang kami orang sendiri. Ambil minyak satu giling.
Kalau tidak mampu bayar, tidaklah. Asal ambil minyak. Kalau yang lain tuh ada 15 ringgit bayar tambang dia orang minyak satu bilik. Tidak mampulah kalau mau. Kalau tidak mampu lah. Balik tiap hari dia mampulah. Kami orang balik lah kadang kalau cuti lama baru dapat lah. Kalau hari Jumaat macam ya. Tu. Hari Ahad balik sini. Tidak mampu. Coba Bapak kamu duduk sini. Coba Bapak lama. Kami kalau saya bawa anak saya sekolah mau Bapak 3 tahun. 3 tahun kan saya ada jah 3. Masuk 3 tahun ini. Tidak ada orang lagi. Senyum dia. Kamu mana? Halo. Ate, saya orang baru balik dari Miri semalam kan. Bawa dia tahan hospital. Dia? Bapa? Cerek. Oh, dia ke? Berapa hari dia masuk sana? 6 hari. 6 hari? 2 kali saya masuk. 3 hari, 1 kali, 3 hari, 6 hari. Dia ada, dia sudah ada senak surat anak beranak. Kamu nyuruh belum. Sama sini? Kan sama saya itu belum sini. Ada surat kawin. Oh, belum ada dia? Dia satu orang saja belum ada. Dia yang lain ada lah? 14 keluarga. Satu rumah sini. 14 keluarga. Tapi kongsi-kongsi lah. 5 bilik sini kan, tapi kami orang kongsi. 5 bilik kah? 6. 6? Ni les tam tam de yé yé yé, ni les gris gris que tu portais, dadou run run que tu écoutais. Au bal doum, doum, où tu dansais. Non, rien n'aura raison de moi. J'irai te chercher ma Lolita chez les yé, yé. Sous les tam, tam de yé, yé, yé. Je ferai du ram, dam, je me connais. Oui, à sing, sing, je finirai. J'ai un coupe, coupe, un cran d'arrêt. Non, rien n'aura raison de moi. J'irai chercher ma Lolita chez les yé, yé. Sous les tam, tam de yé, yé, yé. Fais un flashback au temps passé. Est-ce que t'entends ce que je te disais? Chercher ma Lolita chez...